Terus mundur lagi Pi, lihat sini. Lepas tangannya, Dek. Tangan, Pi. Ah, enggak apa-apa. Apa aja wahana yang baru Punti Kayu? Baik, kalau wahana yang paling baru itu ada 3 wahana. Yang paling utama kita ada sepeda gantung, kemudian ada taman kupu-kupu, dan rumah pohon. Kalau rumah pohon itu ya cenderung kita alami lah. Jadi rumah yang memanfaatkan pohon sebagai ini ya, fondasinya. Kemudian kalau taman kupu-kupu itu sebetulnya untuk wahana edukasi anak-anak. Jadi di mana itu kupu-kupunya bukan kita kurung dalam satu tempat, tapi biarkan bebas, tapi kita pancing kupu-kupu dengan kita tanaman bunga-bunga yang disenangi kupu-kupu. Jadi anak-anak yang bisa sambil melihat kupu-kupu. Sambil belajar juga itu ya? Iya, pelajaran. Kemudian kalau yang sepeda gantung, sebetulnya lebih cenderung ke tantangan lah. Jadi kalau selama ini kita punya flying fox, ini kita sudah punya sepeda gantung yang selama ini pengen naik sepeda di atas pohon itu bisa silakan nanti nikmati tantangannya. Bang, untuk sepeda gantung sendiri nih bang, itu dimulainya, dibukanya itu kapan sih bang? Sepeda gantung itu pas tanggal 1 Januari tahun baru kita sudah mulai start. Untuk biaya sendiri bang? Untuk tiket naiknya Rp25.000. Kalau keseluruhan untuk dari mulai Punti Kayu gitu, sama kendaraan? Jadi kalau kita di Punti Kayu menerapkan sistemnya per wahana, jadi jadi silakan kalau masuk kita ada tiket Rp10.000, ada tiket PMBP di sana, kemudian tiap per wahana itu berkisar Rp10.000. Jadi misalnya mau masuk ke wahana Replika Land Mac Dunia itu bayar Rp10.000, kemudian gitu, masuk ke wisata sepeda air bayar Rp10.000 juga. Kita memang sengaja biar terjangkau pengunjung. Bang, untuk sepeda gantung tadi bang, itu kan per 5 menit ya? Rp20.000 ya? Kalau sepeda gantung enggak, sebenarnya kita enggak pakai menit sih. Oh gitu ya, lintasan aja ya? Kalau memang pengunjung sedikit bisa agak lama bisa. Oh gitu. Bang, kan sepeda gantung ini udah banyak nih, di contohnya kalau misalnya di Sumsel sendiri ada di Pagar Alam ya gitu ya? Iya. Nah itu bedanya di Palembang, di Punti khususnya di Punti Kayu dan dengan di Pagar Alam itu apa sih bang? Yang pasti ya kita dari segi letak Punti Kayu juga letaknya kan di tengah kota, jadi sangat mudah terjangkau. Jadi kalau kita mau pulang mungkin terlalu jauh ke sana kan. Terus yang kita ambil juga suasana hutan pinusnya. Jadi bersepeda di atas hutan pinus di tengah kota lagi. Oke, siapa ada lagi bang? Tambahan lagi untuk keseluruhan? Mungkin ke depan kita akan memberikan nanti ada namanya wisata untuk mengenalkan ke anak-anak Taman Dinosaurus nanti. Oh gitu ya? Iya. Depan ya? Sudah kita siapkan untuk liburan, mudah-mudahan sudah bisa kita buka pas liburan anak. Liburan anak. Sudah habis liburan itu, habis sekolah gitu ya? Ya. Oke, siap. Dengan siapa bang? Sebagai apa? Pak Raden Aska, manajer PWA Punti Kayu.